Ya. Kena. Oh, makan lagi. Wah. Oke, langsung. Baru kena. Nah, makan lagi. Baru kena dia. Ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya mau mancing lagi nih, teman-teman. Spot ini sudah kami buka. Saya dengan sedulur fishing dari 1 minggu yang lalu, teman-teman. Jadi kemarin waktu habis buka itu kami tes mancing, ikannya tidak mau makan. Jadi sudah 1 minggu dengan pas 1 minggu lah sama ini hari. Jadi saya mau coba lagi di sini, teman-teman. Mana tahu ikannya sudah kumpul di sini. Ikuti saja bagaimana keseruan. Oke, kita coba di sini, teman-teman. Langsung. Aduh, lepas teman-teman. Udah besar itu. Strike perdana langsung lepas. Ulang-ulang lagi. Kita coba ulang lagi. Tadi lepas. Oke, ya. Terus, kena dia teman-teman. Nah. Strike kedua ini, umpan turun aja langsung digas tadi, untung nggak kena. Ini baru kena dia, tidak terlalu besar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Kena. Uy, babonnya. Kena tipis, teman-teman, ini dia. Untung aja naik. Tapi memang rezeki lah ini. Makanya naik dia. Kalau enggak naik ini. Gemuk-gemuk kan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita coba ulang lagi, teman-teman. Mudah-mudahan masih ada kawan-kawannya. Jadi ini spot ini teman-teman sudah saya bersihkan dari 3. Oh, makan lagi. Wah. Nah, ini spot ini sudah saya bersihkan dari 1 minggu yang lalu ini teman. Saya bersihkan bersama sedulur fishing ini. Jadi udah 1 minggu baru saya datang tes ini. Oh, ternyata ikannya udah ngumpul di sini semua, teman-teman. Oke, ini dia. Kita lanjut lagi ya. Mantap. Oke, kita coba lagi. Oke, ya. Aduh, lepas lagi, teman-teman. Padahal besar itu. Memang yang lepas biasanya besar kali. Besar semua itu. Oke, coba ulang lagi. Mudah-mudahan yang lepas-lepas itu masih mau makan. Ya, makan. Wah, memang harus sentak kuat dia. Udah sentak kuat. Tidak akan lepas lagi nih. Ini dia teman-teman. Lumayan juga ukurannya ini. Oke, lanjut. Oke, langsung. Baru kena dia. Lepas lagi teman-teman. Belum sempat diangkat udah lepas. Lanjut lagi. Ulang-ulang lagi teman-teman. Ngeri kali main lepas terus.
Oke. Ini tidak akan lepas lagi nih. Babonnya ini memang kurang sentak sepertinya, makanya lepas terus teman-teman. Nah, ini kusentak kuat kena dia, karena memang mancing ikan betok ini harus sentak kuat. Kepalanya ini keras sekali nih teman-teman. Jadi kalau mata pancingnya arah ke sini, kalau tidak kita tidak sentak kuat, tidak akan tembus ini. Kuat ini. Wih, mantap. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Betoknya besar teman-teman. Turun langsung ditarik. Oke. Ini dia teman-teman. Babon betul. Oke. Lanjut lagi. Ya, makan. Oke. Ayo lagi. Tenggelamkan kawan. Terus. Yut. Oh, udah kena. Wih, besar. Ternyata betoknya besar teman-teman. Ini dia. Mantap ya. Kita lanjut lagi. Oke, coba ulang lagi teman-teman. Mudah-mudahan masih ada kawan-kawan yang besar. Ya, sepertinya digoyang lagi tuh teman-teman. Ayo. Terus. Ya. Kena lagi teman-teman. Lama dia, pelan sekali makannya. Beginilah kalau tidak pakai sarung tangan ini. Mantap ya. Kita lanjut lagi. Ya, terus. Oke, coba. Udah kena. Terus. Betok lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini kecil ini. Coba lagi. Nah, makan lagi. Baru kena dia. Betoknya besar, teman-teman. Ternyata. Ini dia ya. Pantasan umpan turun langsung digas tadi itu. Karena memang besar ikannya. Kita lanjut lagi. Mantap. Ya. Apa ini? Betoknya teman-teman. Nah.
strike-nya mantap. Langsung ditenggelamkan dia pelampungnya. Oke. Lanjut. Langsung lagi. Terus. Kena lagi. Aduh. Lepas, teman-teman. Turun langsung ditarik tadi tuh. Lanjut. Ya. Betok, teman-teman. Ini dia ya. Ukurannya kocolan ini, teman-teman. Kita lanjut lagi. Langsung terus. Kena lagi. Lepas lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau pulang juga. Dan hasil kita ini dia. Jadi hari ini saya mancingnya bersama apa namanya, Bang? Angler Rawario. Nah, ini dia Angler Rawario ini. Ini baru berapa video dia? Video-video casting, teman-teman. Jadi kalau kebetulan tadi di spot sini banyak spotnya untuk casting gabus, jadi gua ajak dia. Karena itu mancingnya mancing pelampung, mancing tege. Dan hasilku gimana hasil apa? Ambil dulu tunjukkan. Karena kita udah mau pulang ini, teman-teman. Matahari pun panas sekali karena kita mancing pun tadi sekitar jam 10 siang kita sampai di spot. Dan ini udah sekitar jam 2 ini kalau tidak salah ini, teman-teman. Jadi panasnya itu memang ngeri. Berapa ekor? Nah, inilah. Gak usah dikasih tunjuk lah. Tidak terlalu besar-besar juga, tapi ini gabus. Nah, juga tadi ada dapat ikan gabus sekitar 2 ekor, teman-teman, tapi tidak dapat strike apanya. Nampak strike-nya. Jadi begitu saja dulu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan menonton video Angler NTT, dan jangan lupa juga nonton video-video strike gabus Angler Rawario. Ada juga strike toman yang mantap-mantap di situ. Oke. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi kita di video-video selanjutnya. Salam strike dari Riau.